Nah, waktu itu dari LPDP santrinya sendiri, apakah menawarkan universitas mana yang ingin dimasuki atau program studi apa, atau memang pilihan kita sendiri yang milih seperti itu? Pilihan, kalau pilihan, pilihan kita sendiri. Pilihan jadi kita ada tiga pilihan. Nanti di antara awal kita mendaftar, kampus mana yang akan nanti akan dituju, pilihan tiga itu dipilih. Nanti dengan disesuaikan dengan kemampuan kita. Oke. Misalnya nih, saya mau daftar di luar negeri, tapi ternyata ada satu hal yang bikin saya itu harus berkuliah di dalam negeri. Apakah bisa ditukar nanti untuk dari luar negeri secara ke dalam negeri? Aturan tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, tapi karena kemarin ada kasusnya pandemi, jadi teman-teman yang ke negara X karena close border, jadi tutup. Tidak bisa masuk ke sana. Okay. Teman-teman kemudian pindah ke banyak yang ke UK juga. Okay. Waktu itu banyaknya apply-nya kemana? Ke UK, kemudian ke negara mana lagi? Ke UK 2, kemudian ke Australia 1. Oh, ke Australia. Okay. Berarti hanya di situ aja ya? Kalau negara lain belum ada waktu itu? Kalau daftar itu di LPDP sudah ada list pendaftarannya, kampus mana yang tuju, kampus mana yang diakui, tinggal teman-teman pilih, nanti bisa disesuaikan. Oke. Tapi itu nanti jangan sampai kira-kira supaya bisa masuk dan jangan sampai kemudian pindah-pindah. Oke, gitu ya. Jadi memang harus netapin dari awal maunya di mana, jangan sampai buat bingung ini ya, karena penyelenggara beasiswanya juga bingung nanti maunya gimana. Waktu itu apa nih yang dirasa sulit oleh Kak Ivan ketika mempersiapkan beasiswa? Jadi kalau persiapan beasiswa itu pertama adalah motivasi ya. Kalau kita kemudian sudah melangkah ke sana, tentu akan banyak ujiannya. Jadi pertama adalah mungkin dari sisi biaya, jadi awal kita nanti akan keluar biaya, mungkin ini saya lolos nggak, ya itu kan juga ragu-ragu ada risiko, tidak ambil risiko. Yang kedua adalah motivasinya adalah bagaimana kemudian saya bisa menyelesaikan studinya apa enggak, tekanan kemudian nanti waktu kuliah atau apa, dan ketika beasiswa itu biasanya minder dulu, jadi sebelum seleksi mungkin ini nggak lolos ini atau mungkin ini saingannya banyak ya. Jadi kalau teman itu kompetisinya dengan kompetisi diri sendiri. Jangan sampai kemudian sudah belum belum daftar, belum apa sudah down dulu. Down dulu ya. Itu memang sih kadang kita feel demotivation gitu ya, karena ragu-ragu dengan diri sendiri gitu ya. Kalau proses kalau teman-teman tinggal diikuti aja prosesnya. Kalau misalkan tes TPA, kalau saat ini ada tes namanya Scholastic. Jadi tinggal di kita belajar sendiri pun juga bisa. Gitu. Oke. Kemudian terkait dengan visa nih ya, soalnya saya pernah dengar untuk visa ke luar negeri khususnya yang di luar benua itu agak sulit ngurusnya. Waktu itu gimana nih Kak Ivan ngurus visa? Kalau visa, kalau sepanjang kita sudah ada yang namanya CAS number. CAS number itu adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh kampus menerangkan bahwa calon mahasiswa ini sudah diterima di kampus tersebut. Yang kedua adalah dari sisi biaya. Jadi kalau sudah ada lembaga yang menanggung kuliahnya, dalam ini adalah LPDP, memberikan surat keterangan, jadi nanti lebih mudah untuk kesana ya. Dan juga kalau misalkan ada riwayat sudah pernah ke sana, negara tersebut nanti lebih mudah untuk pengecekannya. Orang ini sudah pernah ke sana, jadi tidak ada masalah dengan baik itu kriminal atau lebih mudah. Nah gimana nih kalau misalnya pelamar itu sudah punya keluarga, terus mau bawa keluarga kecilnya ke ikut ke sana, itu gimana Pak untuk visanya sendiri? Bisa juga teman-teman, jadi visanya visa dependent, jadi ikut mahasiswa yang ke sana, jadi teman-teman banyak yang bawa, cuma memang dibutuhkan nanti tambahan ada biaya, biaya visanya, biaya asuransinya, dan itu akan nanti dicek oleh kedutaan sana, nanti akan dicek kira-kira membawa keluarga ini mampu nggak di sana. Jadi bisa ya, tapi kalau untuk LPDP, kalau yang S2 tidak ditanggung keluarganya, tapi kalau untuk yang S3 ditanggung di tahun kedua. Oke, menarik ya. Tapi ini balik lagi ya ke persiapan beasiswa tadi. Ini kan ada tes interviewnya. Itu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia?
kebanyakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi pilihannya luar negeri. Luar negeri ya. Jadi sekali yang dites tuh gimana speakingnya. Oke. Okay. Waktu itu gimana Kak Ivan? Apakah ada kendala-kendala dalam mempersiapkan berkas beasiswa ataupun ketika apa ya proses keberangkatan menuju ke UK? Waktu itu kendalanya memang di waktu suasana pandemi, jadi agak kesulitan. Pertama adalah mendapatkan CAS number. Jadi kampus itu sampai menurutkannya itu lama sekali. Jadi menemukan betul dikasih apa enggak, dikasih apa enggak. Kalau dikasih kan kemudian kita bisa apply untuk visanya. Kalau tidak ada itu enggak susah untuk apply visanya. Mungkin bisa ditolak, jadi seperti itu. Jadi agak lama sekali waktu itu. Sampai kemudian di awal-awal sempat online satu pekan di Indonesia. Ya, meskipun pembelajarannya kemudian di sana masih online beberapa bulan juga. Oke, kalau online kan perbedaan waktunya lumayan ya. Waktu bagi belajarnya kita malam tapi malam, di satu pagi gitu. Lumayan ya. Oke. Kemudian tapi ketika sampai di sana itu kan masih pandemi, itu perlu karantina dulu. Kalau waktu saya karantinanya di tempat penginapan atau di apa di akomodasinya? Oh, ada akomodasinya. Iya, ada waktu awal-awal. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian ada kebijakan untuk karantinanya di hotel. Karantinanya di hotel, oke. Oke, baik. Kemudian nih sebagai penyelenggara beasiswa pasti kan mereka apa ya punya kebijakan untuk memberikan penalti atau sanksi ya, mungkin bagi apa namanya pelamar yang let's say melanggar kontrak beasiswa. Nah, dari LPDP Santri sendiri, apakah ada mungkin apa aja nih sanksi-sanksinya? Jadi ada ketentuan, jadi apa namanya semacam komitmen. Pertama adalah menyelesaikan studinya. Jadi studinya diselesaikan dengan baik. Kalau target sampai kemudian sampai target terbaik atau sampai komplit itu tidak. Paling tidak itu adalah lulus. Kemudian apa namanya kembali ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia sebanyak apa namanya 2N+1. Jadi misalkan kuliahnya ada setahun, 2 × 1, 2 + 1, 3 tahun minimal untuk kemudian pengabdian di Indonesia. Kemudian apa? Kalau misalkan setelah lulus kemudian kok tidak kembali, maka nanti akan ditanyakan LPDP alasannya kenapa. Oh gitu. Terus nanti harus enggak, ya juga itu kalau misalkan tidak lulus kemudian kembali ke Indonesia akan diminta untuk mengganti. Oke, berarti mengganti dari biaya awal. Wow, lumayan juga ya. Ini kenanya ya. Oke, baik. Nah, mungkin dari Kak Ivan nih bisa kasih tips dan trik ya tadi. Udah dikasih sedikit-sedikit nih, tapi mungkin kita mau lebih ya kayak gitu kepada para pemburu beasiswa ini cilandres di rumah soalnya sangat tertarik dengan informasi-informasi seputar beasiswa. Nah, tapi actionnya ini kayaknya perlu motivasi dan juga sedikit tips and trick gimana sih supaya seenggaknya berkas-berkas kita itu lolos. Jadi untuk yang beasiswa ini, teman-teman yang pertama melakukan adalah mendaftar ya. Tidak mendaftar, tidak lolos. Jadi pertama dilakukan adalah mendaftar. Meskipun nanti apakah tesnya lolos atau tidak lolos, nanti tinggal nanti akan memberikan kita pengalaman. Jadi saya beberapa kali mendaftar di LPDP. Dari itu lolosnya ya berlolos saja. Jadi pertama adalah lolos, kedua adalah yang dipastikan bahwa dokumen itu betul-betul sesuai dengan apa yang diminta oleh LPDP. Nah, jangan sampai kemudian ini kasus saya di database-nya itu pesantrennya itu harusnya kan di Jawa Tengah, Demak Jawa Tengah. Jadi saya pesantren di atas Taslim Demak. Pondok pesantren atas Demak, tapi di database-nya di Jawa Timur. Jadi itu yang membuat kemudian saya tidak lolos di administrasi. Kemudian saya daftar lagi. Kedua adalah yang selanjutnya mungkin kalau misalkan teman-teman mendaftar banyak-banyak mendapatkan referensi di YouTube, ini banyak sekali. Kemudian butuh adanya mentor, jadi mentor misalkan ada kenalan yang sudah lolos atau mungkin komunitas apa yang menyelenggarakan banyak sekali mentoring pelatihan seperti itu untuk lolos beasiswa itu bisa diikuti jadi dilaksanakan. Kalau apply beasiswa khususnya ke luar negeri itu kan pas ada ya kita tuh diminta untuk ada surat rekomendasi dari dosen mungkin yang pernah di sana atau gimana waktu itu Kak Ivan? Rekomendasi dari apa namanya akademik, jadi akademik mungkin bisa dosen pembimbing atau mungkin bisa dekan atau rektor untuk apa namanya di pendaftaran LPDP maupun di kampusnya. Oke, gitu ya.
Oke, nih menurut Kak Analisa Kak Iva nih ya, kesalahan atau keliruan apa sih yang biasanya itu dilakukan oleh para pemburu beasiswa ini dalam mempersiapkan bekas-bekas? Soalnya kalau menurut pengalaman Miss Dini, kalau banyak yang tanya itu ini mau mendaftar untuk TOEFL misalnya, tapi itu nanti ditanya untuk apa? Beasiswa LPDP, dan itu mepet banget dari pendaftarannya, dan dia baru mau apply untuk ujian TOEFL itu sendiri. Itu mungkin salah satu kesalahan yang paling banyak ya dilakukan oleh Ciladers, mungkin salah satunya terlalu mepet mempersiapkan berkas-berkas. Nah menurut Kak Ivan apalagi nih kira-kira, dan jangan sampai diulangin lagi ya, gimana nih? Di lembaga beasiswa itu jadi sudah ada timeline untuk kegiatannya. Jadi PDP itu sudah diumumkan bahwa tesnya akan tes pertama untuk tes administrasi tanggal sekian, kemudian sekian dan beasiswa lain pun juga sudah kira-kira bulan itu. Jadi misalkan mau apply sudah niat beasiswa, maka sebelumnya disiapkan dulu untuk rekomendasinya, kemudian tes kesehatan dan juga tes TOEFL-nya, supaya kadang itu pembukaan itu seringkali buka kemudian deadline-nya 2 pekan, kemudian deadline-nya cuma 10 hari seperti itu. Jadi memang itu sudah penyedia beasiswa kan sudah apa namanya meleksi untuk betul niat untuk mendaftar. Betul. Gitu ya, jadi memang harus dipersiapkan hal-hal yang apa ya, kira-kira bisa disiapkan jauh-jauh hari itu mungkin sudah dipersiapkan dulu kayak gitu, biar nanti Ciladers ketika pembukaan sudah siap berkasnya, tinggal masuk aja, nggak perlu harus dedek tes TOEFL dulu misalnya atau minta surat rekomendasi dan sebagainya kayak gitu. Nah mungkin Ciladers di sini yang khawatir gimana nih caranya apply beasiswa, kemudian informasi seputar beasiswa, gak usah khawatir karena di Cilad Unisula kita buka klinik konsultasi bahasa. Jadi di sini Ciladers nanti bisa banget tanya-tanya seputar informasi beasiswa, beasiswa apa nih kira-kira yang cocok untuk Ciladers, kemudian mungkin program studi apa mungkin dan universitas di luar negeri ataupun di dalam negeri mana yang cocok untuk Ciladers, dari apa ya konsentrasi studinya yang cocok dengan S1 yang diambil. Kemudian di sini juga kita menyediakan tes TOEFL ya untuk umum, dan untuk mahasiswa Unisula nih sebagai syarat lulus adalah salah satunya punya sertifikat TOEFL atau IPT. Nah, mahasiswa Unisula ini wajib ya mengikuti IEPT atau Intensive English Proficiency Test Preparation sebagai syarat lulus. Nah, gimana nanti untuk pendaftarannya? Silakan Ciladers bisa googling ya s.id/ttnr-online. Di situ nanti semua informasi terkait dengan jadwal kelas, kemudian kelas yang dibuka, tarif dan sebagainya sudah ada di situ. Dan untuk konsultasi bahasa silakan Ciladers bisa banget untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Di kangkung yang seikat itu berimbal dari 1 kilo ayam. Di sini kan 1/6 ya, 1/8 ya. Di sana itu bisa 1.5 atau 2 kali lebih mahal dari ayam 1 kilo. Oke. Jadi sebelum Ciladers berangkat ke UK mungkin banyak-banyaknya makan kangkung dulu ya, kan di sana nanti susah gitu.